Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa wa ala asrofi rasulillah la hola wa la illa billah Yang pertama tentu Ya ini selalu bagi saya kalau tadi disebut bahwa saya tamu Tidak lagi istimewa lah karena sudah saking terbiasanya hadir di jalsah salanah begitu Dan Saking terbiasanya, kemudian saya sebenarnya ada acara di Jakarta tiga hari, eh, Jumat, Sabtu, Minggu lah, tetapi Ustadz Syura sudah wanti-wanti. Istilahnya begitu lewat WA, Mas. Haki, datang ya nanti di krucil seperti biasa, ajak teman-teman lain ya. Saya kemudian memutuskan dua hari acara di DPP. Muhammadiyah di kantor pusat dakwah Muhammadiyah, kita ada diskusi publik tentang televisi digital dan KPI, atau uh, dari Kewal uh, Komisi Penyiaran independen, dan kemudian uh, dari KPI. Kemudian, satunya lagi ada acara di Royal Hotel tentang pertemuan masyarakat sipil se-Indonesia dan sebagainya dan saya kemudian memilih untuk dua hari memilih pulang naik bis damri suksuan baru nyampe Wonosobo pukul 10 tadi begitu ya salah satunya demi acara yang menurut saya istimewa ini itu yang pertama yang kedua tentu saja tadi mendengar Bapak Saiful Oyun maaf juga tadi agak kenoyot nimang jadi orang Jawa bilang agak kesasar mubeng-mubeng endi -mubeng tempat kelalen gitu dan sebagainya tapi niatan baik lalu ketemu orang baik kemudian diarahkan ke krocil sini. Tadi mendengar Pak Saiful Oyun yang luar biasa, saya mendengar kisah-kisah heroik beliau ketika e, membela teman-teman Ahmadiyah di NTB. Kemudian ada banyaklah yang bagaimana kemudian dia muncul di Tokso di televisi ketika harus dikeroyok oleh para ya mereka yang pemegang otoritas kebenaran dengan tanda kutip sehingga seperti sendirian dia menghadapi keroyokan di Tokso itu jadi bagi saya saya menjadi sangat mongkok bahasa Jawanya saya menjadi sangat apa istilahnya enggak nyangka lah bisa kemudian di forum ini kemudian semoga mendapat ketularan pinter ketularan militannya dari Pak Saiful Uyun terutama dan kesetiaan uh, pada Uh, keyakinan Sedulur-dulur saya teman-teman Ahmadiyah Ini yang bagi saya, kenapa kemudian saya Mengajak adik-adik saya Mana mas Deddy Kelanah Ini dari Ibnu Berdiri dong uh, Ini salah satu yang Saya racuni bahasa kasarnya Begitu, dia selalu saya ajak Ketika ada forum-forum Lintas agama, lintas iman Atau forum-forum yang kayak begini Selalu dia saya paksa, ayo ikut Deddy acara apa mas pokoknya ikut sampean nanti sampean men tambah pinter dulani soyo adoh ora kuper wawasane ora cetek begitu nah, kemudian satu lagi itu yang lagi moto mas saman saman ketua Gus Durian Wonosobo dia sedang mengerjakan skripsi tentang eh, model dakwah toleran jaringan jaringan komunitas Gus Durian upaya mengembangkan dakwah ramah ham di kota wonosobo dan dia memang tertarik untuk salah satunya ketemu ustadz Syura ustadz ciora dan paling penting dia kepengen tahu dulu pernah ikut jalsa salanah juga pengen tahu e, seperti apa dinamika yang ada di teman-teman Ahmadiyah. last but not least yang terakhir nih mas farhan farhan ini N NU garis sih ah <gulau> ini ini NU tapi nyi ah begitulah begitu. Tetapi kami selalu asik saja begitu. Ini soal uh, pilihan, soal apa istilahnya pengembaraan spiritual gitu Setiap orang punya kegelisahannya masing-masing dan kami harus menghargai, menghormati begitu. Kami tidak berhak mengklaim bahwa usah nanti nanti NU Ya nggak bisa biarlah. ...mereka rododulan, roto adoh enggak apa-apa begitu. Ya kembali ke kenapa kemudian saya merasa... E, ...menganggap forum ini karena saking terbiasanya... ...menurut saya, saya menjadi kemudian merasa... ...apa yang bisa saya bagikan. Terlebih, terlebih Pak Saiful Uyun sudah mengelaborasi... ...tentang banyak hal e, soal keteguhan, soal... E, junjungan kita semua, junjungan bapak-bapak, Mirza Gulam dan sebagainya. E, saya cuma pengen nambah satu hal, bahwa negeri ini sedang mengalami krisis identitas, terutama kaum mudanya. Itulah kenapa saya selalu e, berbicara, mendorong pentingnya pendidikan karakter. Makanya saya menganggap forum semacam ini, ini bagian dari dari cara sedulur-sedulur kita semua, melakukan edukasi terkait dengan pembangunan karakter ke teman-teman muda Ahmadiyah. Fenomena apa yang bisa kita tangkap dari krisis moralitas dan paling penting karakter? Anda bisa melihat di media sosial dari mulai Facebook, Twitter, LINE, Instagram dan sebagainya. Bagaimana kemudian pemerintah sekarang saya mengapresiasi kerja-kerja uh, Pak Jokowi dan kabinetnya, tetapi memang ki, tentu saja Roma tidak dibangun dalam satu malam. Pak Jokowi tidak bisa langsung ujuk-ujuk membangun semuanya menjadi uh, apa istilahnya ideal betul begitu. Pak Jokowi memilih pembangunan fisik infrastruktur mulai dari jalan tol dan sebagainya dan sebagainya. Dan tentu saja ada satu yang bukan luput tetapi mungkin belum tergarap secara maksimal yaitu di pendidikan mental spiritual. Meskipun kemudian ada jargon revolusi mental. Nah, contoh paling gampang bagaimana kemudian hal itu luput. Padahal ini menjadi hal yang paling krusial, krisis paling mendasar. Kita melihat contoh-contoh paling sederhana di medsos. Bagaimana kemudian teman-teman muda yang notabene pengguna medsos terbesar Facebook terbesar adalah Indonesia kaum mudanya dengan sangat apa istilahnya e, sangat verbal sangat banal lah istilahnya begitu tanpa rasa bersalah men situs-situs abal-abal situs-situs hoak kemudian menambahi juga dengan bahasa-bahasa kebencian provokasi begitu belum lagi dengan tanpa rasa bersalah suul adab kehilangan sopan santun membuat meme-meme lah istilahnya meme-meme Pak Jokowi sama Bu Mega kemudian ada gambar-gambar apalagi yang sesuatu yang 10 tahun yang lalu 20 atau 10 tahun yang lalu tidak pernah terbayangkan ada di pikiran di perasaan generasi muda Indonesia begitu ada apa ini begitu bagaimana Uh, teman-teman muda yang notabene sering disebut sebagai kalangan well-educated, kalangan kelas menengah yang notabene mangan bangku sekolahan, dengan sangat, apa istilahnya, tanpa rasa bersalah men-share, sesuatu yang belum jelas, belum diverifikasi, misal tentang pembantaian, di Suriah atau kemudian kabar tentang Palestina atau di Rohingya atau kemudian banyak tempat lah dan mereka kemudian selalu kemudian apa melakukan apa yang sebut dengan, apa yang sebut dengan playing victim seolah-olah Islam yang mayoritas ini sedang didolimi disia-siakan begitu nah padahal ketika diverifikasi dicek gambar itu ternyata cuma mengambil dari potongan-potongan gambar yang terpisah-pisah begitu. Ada kejadian apa di sini diambil di sini di klop klop kelah sementara teknologi Photoshop dan sebagainya sudah terlampau canggih. Nah, maksud saya kenapa kemudian hal yang sepele tetapi tidak bisa disepelekan ini seharusnya menggugah kita semua agar mulai dari sekarang kita bisa membekali teman-teman muda dengan kesadaran kritis, kesadaran pantas tidak kalau saya men-share, membagi informasi kayak begini. Kira-kira benar enggak ini? Saya toh belum memverifikasi, belum check and rechecknya dan sebagainya. Ada banyak sekali uh, website hoak lah, abal-abal dan dilalah ke kebanyakan punya teman-teman kita sendiri, teman-teman Muslim sendiri saya tidak tahu apakah itu ekses dari pilpres ekses dari yaitu tadi pertarung apel press yang kebetulan dua jago Prabowo dan Jokowi sehingga karena di Prabowo kalah kemudian di kalangan mereka masih memendam orang trimo gagal move on istilahnya begitu dan mereka kemudian terus mengelola kebencian itu dengan caranya masing-masing di tempat mereka atau di kalangan mereka juga punya eh, uh, superhero nya ada John Ru kemudian ada Ratna Sarumpait ada kemudian uh, ya ada uh, ada namanya sampai lho, nani Nani Sdiang ada Zara Zetira. yang notabene kemudian mereka membuat berita sendiri mengolahnya menambah nambahi dan langsung men nya apalagi sekarang sudah gampang sekali kita berharap di-share atau di-like uh, di oleh banyak orang, banyak followers begitu. Nah, tidak masalah kalau kemudian kita kebetulan yang aktif di media sosial membaca paling cuma senyum toh, oh boy, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi kacau ada banyak teman-teman muda kita setulur sedulur muda kita tidak pandang Ahmadiyah, si NU, Muhammadiyah dan sebagainya yang punya kesadaran kritis yang sama, yang punya pemahaman yang sama, sing dolane adoh yang sama. Ada banyak dari mereka dolane cepaken, ngumpule mudek mulek karo kue wae, katak dalam tempurung, macane buku ya kue wae, nyong senengane iki dan sebagainya sehingga ketika melihat ah, membaca kayak begitu langsung ditelan mentah-mentah tanpa mereka mau kemudian mendiskusikan, men-share, mengonfirmasi, mengklarifikasi istilahnya. Kalaupun tidak dengan si narasumber yang nge-share, setidaknya bisa nanya dengan, uh, misal kalau di teman-teman bisa -teman, sama Pak Saiful Uyun dengan teman-teman yang lain, atau kalau di Wonosobo dengan kami-kami, Mas Iki ono beritanya ini, iki dan sebagainya didiskusikan dulu dan sebagainya. Nah, kemudian balik lagi ke apa yang kami lakukan di Wonosobo. Kenapa kami kemudian mengajak teman-teman muda ini? Kami sebenarnya pengen memberikan semacam ya bareng-bareng lah, sinau bareng-bareng. Saya berharap teman-teman di kota lain di Banjarnegara, kemudian di Kendal yang boleh jadi hadir, di Purworejo, di Purwokerto dan di Ciamis yang sekarang sedang menyerbu Wonosobo dengan tahu bulatnya. Digoreng mendadak 500 mantap coy begitu dari Ciamis begitu. Terima kasih Ciamis sudah menyerbu Wonosobo. Kami cuma berharap tempe kemul tetap bertahan begitu dari serbuan tahu bulat Ciamis. Nah di Wonosobo kami e, selalu apa istilahnya? Insya Allah berusaha intens sebulan sekali mengajak teman-teman muda ini melakukan kita seba, menyebutnya wisata religi kita sesuaikan misal kebetulan kalau pas Natal kita ngajak teman-teman muda ini acara Natalan ya tidak kemudian ya kami juga paham mana batas-batas yang memungkinkan kami bisa mengapresiasi eh, suasana Natal dan batas di mana ya secara normatif ojo lah ojo kemajon misal begitu kami ngajak teman-teman biasanya -teman, ya, di aula gereja ngobrol dengan Pak Pendeta atau melihat mereka sedang beribadat, bersembayang. Kemudian kami mendiskusikan. Kami nanya teman-teman muda ini kan nek takon dok kurang ajar do, nakal ya. Pak Pendeta itu salib itu maksudnya apa? Itu namanya apa itu dan sebagainya. Pak Pendeta hosti itu maksudnya apa? Ini ada apa e, simbol roti dan anggur sebagai daging dan darah Yesus itu kalau apa beribadat kok dengkulnya ditekuk kayak itu gimana itu maksudnya dan sebagainya Pak Pendeta kalau suster kok tidak menikah itu apa konsep selibat dalam dan sebagainya sebagaimana misal kalau Waisa kami mengajak mereka ke vihara kami melihat cara mereka berdoa Om semriti semriti hum dan sebagainya kami kemudian dengan sangat Oh, ada yang nakal, ada yang agak kocak bertanya ke bante atau pak pendeta biksu mereka, biksu ini maksudnya apa ini lambang terate, kemudian pakaian biksu kok coklat kayak begitu dan sebagainya, doa itu maksudnya apa dan sebagainya. Kami bertanya banyak hal. Begitu juga ketika hari raya Hindu begitu galungan kami ada di sana ada komunitas Hindu di Purwosari kami nanya banyak hal. Kemudian acara di Kelenteng, kami nanya banyak hal tentang tradisi eh, apa istilahnya Imlek, Cap Gomeh dan sebagainya. Kami selalu menjelaskan ke teman-teman muda tentang bahwa agama menurut kami bisa didekati menjadi dua hal. Agama sebagai keyakinan, sebagai akidah dan agama sebagai knowledge, sebagai pengetahuan begitu. Kalau agama sebagai ya keyakinan ya kita tahu itu sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat dan itu privat sifatnya pribadi lah itu nggak bisa di onyok onyok ke nang wong gusti oh si ora kaya sampean telu misal di katolik kan ya nggak bisa itu soal uh, keyakinan pribadi nah agama sebagai pengetahuan knowledge ya kayak gitu tadi bagaimana kemudian kenapa ada konsep trinitas Siapakah Tuhan Bapak? Ya itu kayak itu. diskusi-diskusi kayak begitu. Meski tentu saja kami juga kemudian melihat konteks dengan siapa kami ngobrol, sharing, diskusi. Kami juga tidak mungkin akan melakukan diskusi yang agak antaranya agak jauh dengan kalangan awam. Tapi kenapa kami memilih teman-teman muda ini, teman-teman muda ini insya Allah mereka yang 5-10 tahun ke depan akan menjadi pemimpin-pemimpin masyarakat. Kalau kami tidak menyiapkan dari sekarang maka saya khawatirlah tidak ada lagi tokoh-tokoh di masyarakat yang mampu menggerakkan semangat berempati. Kita kepingin agama itu dibangun dengan perasaan empati begitu. Seandainya saya jadi mereka begitu, kalau saya jadi Ahmadiyah kayaknya saya nggak tahan saya. Sendirian, digelendengi wong, dinistakan, ditolak dan sebagainya ya untung saya NU gitu di Wonosobo bolone oke okay. ada yang mencolek saya saya punya banser istilahnya begitu saya kebetulan ketua les bumi lembaga seniman budayawan muslimin Indonesia BCN Wonosobo jadi sak kurang ajarin saya saya masih apa istilahnya ya kayak di biologi ya oh alah kayak mono cah orang genah paling kayak begitu saya enggak membayangkan kalau saya kemudian ada di posisi itu Cah Ahmadiyah atau saya itu Siah atau saya sosok minoritas Ya sudah saya mesti akan mengalami Apa istilahnya kemalangan yang beruntung Beruntun lah istilahnya begitu Tetapi bukan pada itunya bahwa saya bersyukur NU NO. Justru ketika saya dalam posisi mayoritas Saya memberi apa istilah mendorong teman-teman Agar berpikir empatik Hari ini sedang terjadi pembakaran vihara Di Tanjung Balai Karimun Medan dan berita itu sudah menyebar di media sosial. Lagi-lagi nanti bapak-bapak akan melihat ada dua versi cara penyajian begitu. Yang notabene karakter media sosial yang sangat cepat yang membuat kita juga kadang kala malas untuk melakukan verifikasi. Malas ngecek and recheck cover both site. Eh sak beneri kaya apa sih? Nah. Berita awalnya adalah ada seorang Cina, perempuan Cina, kemudian Menegurlah komplain di satu musola itu di kampung itu. Intinya, anu lah jangan keras-keras. Itu adanya, atau apa istilahnya, si Iran atau murotalnya mengganggu. Itu takmirnya, mungkin yang nyetel tidak terima. Kemudian dia mengadu ke yang lain. Akhirnya, ngerucuk ke rumah si Cina ini. Si Cina ini kemudian ke polsek setempat, ke aparat keamanan setempat bla 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 terjadi enggak tahu dicampur ada provokator akhirnya kebetulan dia Buddha akhirnya viharanya yang dibakar nah ini yang kemudian menyebar dan saya kira ketika ini sudah menyebar di medsos maka substansi persoalan akan hilang di situ padahal akar persoalannya mungkin tuanya kemersek nyeteli seru mangsane wong atau jangan-jangan tetangga yang Cina itu mumet mikir utang dan sebagainya malah di tuwane kemersek sing ora karo Nah, substansi persoalan akan hilang, maka yang akan muncul kebetulan adan apa terganggu oleh suara adan, nah, maka Cina kafir ak. nah, misal mesti akan kayak begitu. Dan ini yang kemudian akan digoreng. Sangat berbahagia berbahaya sekali kemudian kalau kita kita yang berjarak dari peristiwa atau pol nang medan kita di sini baca ulis jelas di anu Cina anu misal begitu apalagi kemudian konteksnya ke Ahok juga dan sebagainya goro-goro Cina kafir dan sebagainya nah hal-hal kayak begini kami berharap sekali lagi pertama tentu saja ke teman-teman ke bapak-bapak ke teman-teman muda agar lebih aware lebih kritis lagi ketika kemudian menerima Informasi dari kalau dulu disebut satu kaum, kalau ini informasi ya dari ini tadi ada Facebook media sosial yang lain-lain, agar kita lebih berhati-hati. Apakah ini layak dibagikan, pertama, atau kemudian apakah ini benar atau tidak, dan sebagainya, kita harus lebih bijaksana. Kita harus lebih banyak membaca buku, sharing dialog dengan yang notabene, kemudian wawasannya luas. Yang kedua, sekali lagi kita berharap agar apa yang kami lakukan di Wonosobo dengan menumbuhkan semangat keberislaman yang empatik juga bisa tumbuh di kota-kota lain. Agar bagaimana caranya kita membangun e, pikiran bahwa seandainya saya jadi minoritas koyo rasane dengan cara begitu maka ketika kita menjadi mayoritas maka kita akan toleran dan ketika kita menjadi minoritas kita akan lebih tahu, lebih tatak, lebih berani. Dan terakhir, tentu saja, sekali lagi, tadi di awal sudah bilang tentang pentingnya pendidikan karakter forum-forum semacam ini, meskipun ini setahun sekali, tetapi paling penting, ini menjadi semacam ngecas lah kalau HP itu dikasih baterai lagi, dikasih siraman rohani lagi agar menjadi bahasa gaulnya lebih cemungut lah, misalnya nah, lebih cemungut. Ketika Anda kemudian menghadapi hari-hari ke depan... ...baik dalam posisi Anda sebagai minoritas, Ahmadiyah... ...meskipun sebenarnya sudah tidak relevan kita ngomong minoritas dan mayoritas... ...tetapi faktanya orang masih selalu uh, menempatkan posisi teman-teman dalam posisi minoritas. Atau bahasanya mungkin bahasa film kekasih yang tak dianggap, wah, misalnya gitu. Nah, tetapi justru disitulah semoga dengan... Jalsa Salanah ini teman-teman tem, lebih bijaksana, lebih berani, lebih wawasannya lebih luas, lebih pemaaf lah Sebagaimana sudah ditulis love for all and love for all hatred for no one lah. Saya kira uh, hal ini luar biasa menurut saya mengajari kita bagaimana memaafkan siapapun mereka yang berlaku dolim kepada kita begitu dan sekali lagi saya berharap eh, saman dari Gus Durian Wonosobo ex kemudian Deddy Kelana Tua Ibnu dan ini Farhan yang NU Siah ini NU Garis ah ini ya sekali lagi bisa lebih intens lah belajar ke guru-guru kita teman-teman Ahmadiyah dulu ada Ustadz Tekno Ustadz Tekno sudah mutasi ke Jombang kemudian sekarang Ustadz Jura dan sebagainya dan Alhamdulillah selalu ketika Ustadz Erik ada ketika ada Ustadz baru Alhamdulillah kami selalu dikenal ke duluan dan setidaknya kami juga selalu memfasilitasi penelitian-penelitian dari luar kota dari Abdurrahman Wahid Center dari UI dan ada masih banyak lagi kami selalu memfasilitasi setiap mereka kepingin meneliti tentang minoritas salah satunya tentang Ahmadiyah kami mengantar mereka sampai ke Lengkong sampai ke Kali Desel atau Epol tetapi kami senang begitu agar kemudian teman-teman kami di daerah-daerah terpencil yang minoritas ini juga kemudian bisa dikenal dan semoga keberanian militansi mereka keteguhan hati mereka menginspirasi banyak kalangan minoritas dimanapun juga untuk belajar kepada Ahmadiyah di Wonosobo dan Ahmadiyah pada Umumnya, umumnya dimanapun berada mungkin itu catatan dari saya saya sekali lagi uh, matur nuwun dan terakhir iya ada salam dari bapak Kusnan sekretaris FKUB plat merah ini FKUB yang resmi beliau sangat tertarik beliau salah satu uh, Kiai NU ahli ilmu falak begitu dia tadi sudah tertarik mau ke sini cuma kebetulan jam-jam uh, ini kakak iparnya antri gawe beliau harus memimpin dan Nanti habis marip ada tujuh hari kakak iparnya juga. Itu yang pertama dan terakhir salam dari Pak mantan Bupati Pak Abdul Holik Arif begitu. Beliau uh, aktif, aktivitasnya sekarang ya, seperti Pak Saiful Iyun ngisi pengajian di mana-mana dan Alhamdulillah Wonosobo punya Bupati baru dan Wakil Bupati yang baru. Ya soal kayak apa ya ya jangan dibandingkan dengan yang Pak Hole kami masih bareng bareng lah butuh mendampingi meskipun kalau bahasa politiknya itu tidak didukung oleh kami tetapi apapun kami ngomong atas nama Wonosobo nanti kapan-kapan Pak Bupati mungkin tahun kedua nanti diundang saja nanti akan saya temenin Pak Bupati untuk bisa hadir ke sini karena apapun Pak Bupati Wonosobo punya um, uh, punya rakyat punya apa istilahnya <tuh> Warga Ahmadiyah juga yang harus dilindungi juga di Wonosobo. Nanti bisa titip ke Pak Bupati. Mungkin tahun depan atau kapan-kapan tak bawa tak kenalkan ke Pak Bupati yang baru. Itu saja dari saya wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.